Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Japung Vlog. Guys, tidak terasa libur Lebaran udah mau selesai nih. Kita harus pulang ke Jakarta lagi. Nah, ini sekarang kita lagi di jalan. Kita mau ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menyeberang ke Tanjung Priok ya, untuk pulang ke Jakarta. Nah, tonton terus videonya ya guys. Ini kita udah sampai di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sekarang kita lagi nunggu proses verifikasi data dan pemeriksaan tangki bensin. Guys, nanti kita akan berlayar pakai KM Dobon Solo seperti pas mudik kemarin ya. Nah guys, nanti kita langsung aja masuk kalau proses verifikasi sama pemeriksaan tangki bensinnya selesai. Oke guys, ikutin terus ya. Guys, posisi kita sekarang udah di dalam kapal nih. Nah, alhamdulillahnya kita juga dapet matras atau kasur buat istirahat. Nah, nggak kayak kemarin ya waktu mudik, kita berangkatnya waktu itu kesiangan, jadi udah nggak dapet tempat di dalam, jadi terpaksa kita ngampar di luar, jadi ya lumayan agak dingin ya. Nah, sekarang karena arus balik udah agak sepi, jadi ya alhamdulillah ya. Kita dapat kasur. Sekarang kita tinggal tunggu kapalnya berangkat. Tadi sih infonya kapal akan berangkat sekitar jam 4 sore. Selamat sore, Menteri. Diberi doan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal. Kapal penumpang Dobon Solo siap berangkat. Kapal siap berangkat. Pada mengantar pengunjung, buru-buru bagasi dan yang tidak berpentingan lagi di atas kapal, dipersilakan Anda turun dari kapal. Tangga turun berada di dek 5 tengah sebelah kiri. Selanjutnya ABK dek siap muka belakang. ABK dek siap muka belakang. Guys, sekarang kapal udah mulai berlayar. Nah, doakan ya, mudah-mudahan pelayaran kita lancar dan kita selamat sampai tujuan. Tahu? Bisa ya?
manajer yang tadi orang berapa. Ya udah. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemarin kita berangkat dari Semarang hari Sabtu jam 4 sore dan sampai di Jakarta di pelabuhan Tanjung Priok sekitar jam 7 pagi ya, hari Minggu. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan terus video-video terbaru dari kita ya. Bye-bye.